Nah, ada cikgu ni. Tak tahu aku idul aku cikgu ni. Kenapa dah ni? Ni pas mana ke kelas eh? Minggu depan kita akan jalankan satu program di mana pelajar-pelajar akan hantar mereka punya inovasi lah untuk perlawanan. So, first untuk event ni kita kena buat apa? Kita kena cari who, siapa yang akan menjalankan aktiviti ni, peserta, okay? Lepas tu who, lepas who, what? Apa kerja-kerja yang dia kena buat? Dan last sekali, how? Macam mana dia akan jalankan tugas-tugas buat dia. Okay. So, rasa-rasanya siapa yang paling penting untuk program menjalankan program ni? Siapa tahu? Saya cikgu. Kalau aku panggil ni project manager ke pengurus? Okay, bertenang. Betul lah tu. Maksudnya first kita kena cari team manager ataupun leader lah. Lepas tu kita cari dia punya what. Apa kerja team manager ni sebenarnya? Team manager ni untuk uruskan majlis tu supaya majlis tu nanti jalan lancar. Betul lah tu. So team manager dia akan menguruskan event ni supaya dia berjalan dengan lancar. Okay, so how? How maksudnya macam mana dia nak jalankan dia punya tugasan ni? Siapa tahu? Bagi saya, kalau dia ketua, dia mesti kena pantau anak-anak bawah dia tu untuk buat tugas sosial event tu. Ya, yeah, betul. So, team manager ni akan memantau apa yang dilakukan oleh orang-orang bawah dia lah. So, supaya event ni akan berjalan dengan lancar. Okay. Okay, so kita dah siap dengan team manager lah. Lepas tu, biasanya event ni sekolah dah bagi dah duit, sikit duit ni. Tapi, tak cukup duit tu. So, kita perlukan siapa kan untuk dapatkan duit yang lebih untuk jalankan aktiviti. Cikgu, saya sponsor. Ya, yeah, betul. So, kita kena cari sponsor untuk event kita. Cikgu, tapi sponsor dia apa-apa saya tak tahu. Lah, you cakap sponsor tapi tak tahu dia buat apa. Okay, tak apa. So, sponsor biasanya dia buat kerja dia kena cari duit ataupun funding untuk event ni lah yang tak cukup. So, dia kena cari duit. Tapi how? Macam mana dia nak cari? So, ini biasanya sponsor dia kena contact dengan orang luar, kan, VIP yang kaya-kaya. Dia pun bagilah duit, lepas tu kita pun ada duit. Yeah. So sekarang kita dah ada team manager dan sponsor. Duit dah ada, manager pun dah ada. Tapi event ni takkan ada dua orang saja kan? Kena siapa lagi yang nak melancarkan event ni lagi? Saya. You jawab dulu. Support team. Ya, yeah, betul. Kita kena cari support team. So, siapa tahu apa jawatan support team ni? Ni dia punya skop kerja dia macam dia melancarkan dia tolong untuk melancarkan majlis tu. Tolong set up tempat macam susun meja, susun kursi, tolong hias-hias semua. Macam tu. Oh, dia boleh bantu register untuk membuat registration. So, kesimpulannya, kita dah tahu siapa yang terlibat dalam event ni, apa peranan dia dan bagaimana dia nak menjalankan event dia. So, murid-murid, boleh tak kita ulang sekali lagi siapa yang terlibat dalam event kita ni? Team manager, sponsor, support team. Ya, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa pasang, jom. 1, 2, 3. We are Sparkle. As we powerful sparkle blast through you. Sebalik lo, tahu? Ni pasang malang ke kelas?
seharusnya siapa yang nak bagi duit kalau Lagi. Aku tak.